Banyak artis cantik yang merupakan blasteran, alias keturunan Indonesia dan luar negeri. Tak sedikit pula di antara mereka yang dikira non-muslim. Padahal, banyak artis blasteran yang ternyata memang sudah menjadi muslim sejak lahir mengikuti orang tuanya. Simak deretan artis blasteran cantik beragama Islam. Yasmin Wildblood. Yasmin Wildblood yang cantik dengan paras bule. Ia merupakan artis blasteran yang lahir dari ayah keturunan Ningrat dan ibu blasteran Inggris. Istri Albi Apto kerap dikira non-muslim, bahkan ia sejak lahir beragama Islam. Karissa Putri. Sama seperti Yasmin, Karissa seorang muslimah sejak lahir. Memiliki paras cantik dan terlihat bule, ia merupakan artis blasteran loh. Cinta Laura. Cinta Laura merupakan sosok artis blasteran keturunan Indonesia Jerman. Banyak yang mengira Cinta merupakan non-muslim, dan ternyata ia merupakan seorang muslim yang tiap tahunnya menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Pevita Pierce. Pevita Pierce yang kerap dikira non-muslim memiliki paras cantik dan berwajah bule. Pevita sudah memeluk agama Islam sejak lahir loh. Bahkan, ia juga membangun masjid di Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT bersama sang ibunda. Kimberly Rider. Melihat pesinetron, Kimberly Rider memiliki paras yang bule banget. Ia cantik dan blasteran, kerap sekali dikira non-muslim oleh publik. Nyatanya, Kimberly merupakan artis yang beragama Islam. Saskia Chadwick. Saskia Chadwick, blasteran Inggris Indonesia. Saskia rutin dapat ucapan selamat menunaikan ibadah Ramadan dari para fans. Paula Verhoeven. Paula sudah menjadi muslim sejak lahir. Model berdarah Belanda ini selalu menjalankan ibadah puasa sejak kecil. Luna Maya. Lahir dari seorang ibu berdarah Austria, Luna Maya sudah beragama Islam sejak kecil mengikuti sang ayah.